Silakan teman-teman media untuk alatnya dipersiapkan. Prepared. We know that we have to play without Bojan and Jupe in defense, and that makes the challenge even better because we give young players like Indra and Saipulo the chance again to play. They played earlier this season, so they learned from that. Now it is the challenge for Indra and Saipulo to show their capacity, to show their level of quality, to make sure that we can stop the good attacking team of Samaran. So I'm looking forward to the interesting match and a very good performance of the team. Compactness in defense is very important tomorrow, but at the same time, not only about defending, also about playing positive attacking football. Given the circumstances of the field and everything, so we have to adapt ourselves to the circumstances. Persiapan untuk melawan Persib kita punya dua hari, salah satunya UT hari ini sudah coba kita manfaatkan, coba kita maksimalkan. Ya, tapi intinya kalau untuk sore besok melawan Persib, bisa dikatakan ya kita sudah siap tempur untuk besok sore lawan Persib. Bagaimanapun kondisi di Persib, kami tetap menaruh respect karena Persib itu adalah tim besar, tim yang bersejarah di Liga Sepak Bola Indonesia. Ya, kami tidak melihat, tidak menjadikan referensi apa yang terjadi di dalam tim Persib. Tapi intinya kami harus betul-betul harus all out main besok, betul-betul harus lebih siap dari apa yang kami hasilkan yang sudah-sudah. Intinya pemain sudah saya ingatkan, besok kami harus membangun mental yang baru lagi, percaya diri yang baru lagi, motivasi yang baru lagi. Karena Persib bukan Sleman, itu yang pasti yang saya sampaikan pemain. Secara tim, kita sudah siap buat pertandingan besok. Coach sudah selalu kasih motivasi ke saya, terutama mungkin kita lihat Bang Jupe sama Jan. Saya berterima kasih kepada Coach karena sudah mempercayai saya untuk pertandingan besok melawan PSIS Semarang. Apapun yang Coach berikan, apapun yang Coach sampaikan kepada tim, yang terbaik untuk besok. Kita sudah siap datang ke sini. Insya Allah, buat besok kita bakal nampilin permainan terbaik dan kita siap melakukan PSIS Semarang. Duet sama Bang Saipulo kan, mungkin nggak ada kata canggung atau gimana, mungkin karena di latihan juga saya udah sering dipasang bareng sama coach, berduet sama Bang Saipulo. Mungkin bagi saya untuk besok nggak terlalu ada masalah sih, karena dari latihan kita udah sering sama-sama juga. Dari pemain sendiri, dari kesiapan, kami besok sudah siap untuk melawan Persib Bandung. Dan kami tidak ingin meremehkan Persib Bandung, karena bagaimanapun Persib Bandung adalah tetap tim terbaik di Liga 1 ini. Dan tapi kami besok tetap optimis agar bisa dapat 3 poin di sini. Terima kasih.